pertandingan Liga Margasana Cup 2023 yang diliput langsung oleh Bang Kumis Berbagi, salah satu YouTuber dari Kota Labuan. Patut kita sebrek dan juga tombol pencet tombol lonceng untuk Bang Kumis agar selalu eksis meliput gelaran ajang turnamen Margasana Cup 2023. Sekarang di depan mati Margasana Cup 2023 yaitu diliput langsung oleh Bang Kumis Berbagi, salah satu YouTuber dari Kota Labuan. Patut kita sebrek dan juga tombol pencet tombol lonceng untuk Bang Kumis agar selalu eksis meliput gelaran ajang turnamen Margasana Cup 2023. Marga diri kali ini tertinggal sementara 1-2 sebelum kembali diperagakan, kembali kita berhasil. Gagal kali ini kita saksikan terperikat sempat bola. Masih perlu kapsi kali ini mencoba lakukan sebuah upaya tekanan dari serta sebelah kiri kali ini. Lagi-lagi kita saksikan apa yang terjadi nantinya tidak berhasil. Berbalik kali ini. Marga kiri kita saksikan. Alat sayap kiri kali ini lakukan sebuah pergerakan sangat baik. Diganggu saja kali atau delay kali ini. Kembali lakukan sebuah upaya tekanan. Sodorkan karya kota pilihan. Bahaya kelapa. Kembali kita saksikan kehilangan bola. Gagal kembali upaya yang coba dilakukan oleh Marga Giri. Berhasil kali ini kita saksikan. Kembali bawa sebuah skema serangan. Namun Porsche pun masih mencari rekan. Lakukan sebuah teknik hidup itu kita saksikan. Dan menulis Kurt Muller. Kembali upaya yang sebuah tekanan. Apa yang terjadi kali ini nampaknya sebuah upaya di sektor sebelah kanan dari pertahanan yang coba dibangun oleh Kursi. Kembali gagal kali ini. Marga Giri kita saksikan. Kita saksikan pada sore hari ini nomor 23 nampaknya dimasukkan pada sore hari ini. Kita saksikan nampaknya pertandingan untuk FC dan juga Marga Giri FC. Kali ini diliput langsung oleh YouTuber Bang Kumis ataupun Bang Kumis Berbagi. Kita saksikan pada sore hari ini YouTuber asal Desa Teluk. Mari kita saksikan pada sore hari ini sebuah kesalahan penjaga gawang. Apa yang terjadi nampaknya pendudukan posisi offset. Kembali kali ini sebuah upaya Marga Giri lakukan sebuah pergerakan sendirian dia menggiring bola kali ini sangat baik. Umpan 1-2 kembali yang 23 bermainnya berbasukan kali ini Marga Giri kembali mencari celah. Bahaya kali ini ada upaya untuk menggiring sebuah tekanan kembali gagal. Saksikan di mana harus lebih semangat Marga Giri. Terlihat para pemain di grup FC nampak sedikit kelelahan. Itu harus dimanfaatkan oleh Marga Giri FC. Setidaknya kita saksikan. Nonton sorot Bang Kumis ke dia ya. Ini jumpa. Ratu Ira Rahayu Eskon, calon legislatif dari PKS atau Provinsi Banten.
Kembali ke bola, masih mereka diri kembali ke bola.
angkat bola kali ini. Sebuah heading kembali dilakukan dari pertahanan aman sementara ini. Lalu Gersu, masih belum Gersu. Lini tengah, tercuri bola. Kita saksikan miskomunikasi terjadi. Bahaya kembali kali ini. Masih terjadi pertahanan bola. Kembali ke belakang, masih menceritakan. Tenang kuasai bola dia, masih siapa yang akan dituju. Ada rezeki dan progres saksikan bola kali lepas dari kantor dulu. Bahaya kembali kali ini. Aman lagi kita saksikan. Masih upayakan. Salah satu kasus sebuah pelanggaran. Serangan di sektor sebelah kiri masih Irfan. Kembali ke sektor striker kita saksikan. Kembali kita saksikan apa yang terjadi. Kembali sebuah kontak terjadi di sana, pelanggaran. Kita masih menantikan pada sore hari ini mampukah menyamakan kedudukan atau sebenarnya membalikkan keadaan. Marga Giri gagal kembali ke lini tengah coba melakukan. Langkah sebuah bola kita saksikan umpan dengan heading masih perlu Gersi kali ini bermain kecil dari kaki ke kaki. Lalu sebuah pelanggaran dilakukan pemain dari Marga Giri, sebuah tendangan bebas untuk perlu Gersi. Angkat bola, hampir-hampir saja kita saksikan. Ini sudah menunjukkan angkat bola kembali. Kontrol balikan tanah, Marga Giri heading, giring bola. Kembali kita saksikan. Tercuri nampaknya oleh Teluk Gersi. Kembali kali ini sebuah upaya tekanan melakukan sangat berhasil kali ini kita saksikan. Masih upaya kali ini kelini tengah melihat lepasnya pegawalan. Pendek kembali kita saksikan masih menjadikan sebuah umpan yang coba diperagakan. Terlalu jauh kita saksikan secara hari ini. Kembali gagal kedua kali ini. Dua upaya kembali gagal. Masih Marga Giri. Jadi putaran dari sana sangat baik kali ini. Sebuah pelanggaran kembali dilakukan. Lambat kita saksikan ada sedikit kontak di sana. Nampaknya ada sedikit emosi kita saksikan. Padahal jelas terlambat dalam melakukan sebuah gol untuk menyamakan kedudukan. Buat tepik coba diperhatikan anak-anak Marga Giri. Kembali sebuah pelanggaran terjadi di sana kita saksikan. Kembali kali ini nampaknya pergantian pemain dilakukan oleh Teluk FC nomor punggung 8 kembali kali ini. Baru dapat tiga kali ini. Kembali kali ini sebuah tendangan yang dirasakan sangat baik kita saksikan. Main muda dari Teluk yang diberikan kepercayaan. Ya, kami informasikan sing cerita Dahlan dan rekan-rekan. Karena sedang dilakukan anti dasar mulia seperti Big Match tetapi kedua Gemah Putra berhadapan dengan Piking Pusing Cerita. Ya tentunya dengan harga tiket yang sangat murah itu Rp5.000 Anda bisa langsung nonton kedua Romano Yasin. Gagal kali ini sebuah peluang. Kembali juga belum berpihak. Sangat baik sebuah upaya kali di karya kotak penalti. Kembali menunggu tidak mau berduel. Ada tidak berani berdua yang saksikan. Gagal kembali kali ini. Gagal kembali Lukas si kali ini. Masih menceraikan kedua sentuhan kembali diperagakan anak-anak di Marga Giri terlalu sulit untuk mengembangkan permainan. Angkat bola kali ini bahaya kembali terjadi skrimnya atau kembali di sana
Terlebih dahulu terjadi sebuah pelanggaran dan dikeluarkan saja bola nampaknya. Baru bebas berkeliaran, pemain dari Persib berhasil menghentikan. Gagal kembali kali ini. Masih terus berupaya, kembali berlari dengan cepat. Terima kasih.